Malam ini aku mau masak mangkok. Tapi bohong. Malam ini aku mau masak cibi, cilok bab. Masukkan 4 sendok semen tepung terigu. Masukkan masakku seikhlasnya, masukkan ladaku semampunya, masukkan. Baru-baru ini beredar video memperlihatkan aksi perempuan membuat cilok babi bikin kesal warganet, viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram Paguyonan, Kamis, 19 Januari 2023. Dalam video seorang perempuan terlihat membuat tutorial masak cilok babi. Tampak perempuan itu menakar bahan makanan untuk membuat cilok babi. Namun cilok babi tersebut bukan makanan haram dikarenakan menggunakan bahan yang halal. Cilok tersebut hanya dibentuk menyerupai bentuk kepala babi. Setelah selesai memasak, perempuan itu pun memakan cilok babi buatannya. Sontak setelah video tersebut diunggah menuai berbagai komentar dari warganet. Malam ini aku mau masak mangkok. Tapi bohong. Malam ini aku mau masak cibi, cilok bab. Masukkan 4 sendok semen tepung terigu. Masukkan masakku seikhlasnya, masukkan ladaku semampunya, masukkan bawang putih yang sudah dimutilasi. Jiruskan air panas. Aduk, aduk, aduk. Kalau udah masukkan 4 sendok semen tepung tapioka, habis itu diaduk lagi kayak gini. Pisahkan adonan menjadi 3 bagian. Adonan yang pertama warna pink, adonan yang kedua warna pink tua, dan yang ketiga warna coklat. Rawr. Yang warna pink muda dibentuk bulat, warna pink tua dibentuk telinga, terus ini dibentuk hidung sama buat matanya. Habis itu babinya dirakit kayak gini, Raju. Ini telinga, ini hidung, ini mata. Ini mataku, mata kiri, mataku, mata kanan, mataku, mata-mata. Habis itu hidungnya ditusuk. Tolong, tolong, aku direbus, panas. Untuk bumbu kacangnya masukkan mulut tetangga, masukkan bawang putih, habis itu dihaluskan. Si papa si, si papa si para, pasiri, si papa si, apa dicakap teraju. Habis itu masukkan babi-nya ke dalam lautan luka dalam. Cilok babi pun siap untuk dinikmati. Tadi pas direbus babi-nya berak, jadi aku makan tai-nya dulu. Ya Allah, maafkanlah hambamu yang lapar ini, ya Allah. Hamba hanya manusia yang lemah, ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.